finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Penompen laju timnas Filipina U22 di SEA Games 2023 resmi terhenti. Filipina menjadi tim pertama yang terdepak dari SEA Games setelah kalah 0-3 dari Timor Leste, Kamis, 4 Mei 2023. Pada laga yang digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, gawang timnas Filipina U22 secara bergiliran dibobol oleh Mousinho, 14, Figo, 55, dan Mesquita, 90. Kekalahan ini menjadi yang kedua dialami Filipina di SEA Games 2023. Sebelumnya, Filipina juga menelan kekalahan dengan skor identik saat menghadapi timnas Indonesia U22. Pasukan Rob Gear hanya mampu meraup 1 poin dari 3 laga yang sudah dimainkan. Situasi itu membuat timnas Filipina U22 berada di dasar klasemen sementara grup SEA Games 2023. Dengan 1 laga sisa, apapun yang diraih tak akan lagi berpengaruh pada nasib Filipina. Timnas Filipina U22 akan menghadapi Myanmar pada laga pamungkas grup SEA Games 2023 yang digelar 10 Mei mendatang. Laga ini jadi panggung harga diri buat Filipina. Namun, Myanmar juga bukan lawan yang mudah.